Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Kita akan meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Saya harap anak-anak murid saya sudah bersedia pada hari ini ya. Ayo kita mulakan. Baiklah, pada hari ini kita masih lagi meneruskan tema jati diri, patriotism dan kewarganegaraan. Tajuknya Hidup Berbakti. Standard kandungan, membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran, membaca mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastra dan bukan sastra, iaitu petikan. Pada akhir PDPR, murid-murid dapat menulis nilai baik yang terdapat dalam petikan kanak-kanak dengan betul dan tepat. Oleh itu, saya mahu anda semua membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 8. Sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Baiklah, menyatakan nilai daripada petikan. Mari kita baca dahulu ya. Mari kita baca dahulu petikan ini. Tajuknya, Berbakti Demi Anak Bangsa. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzaffar menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Cikgu Muzaffar mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak Mukah. Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzaffar disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Muzaffar. Cikgu Muzaffar amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzaffar. Okey, baiklah. Kita dah baca sama-sama. Sekarang, kita cuba lihat perkataan ataupun ayat yang telah dimerah-merahkan ini. Okey, jadi ini pernyataannya ya. Jadi kita perlu nyatakan nilai daripada petikan, iaitu daripada ayat yang telah dimerah-merahkan. Okeylah, untuk pernyataan yang pertama, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Jadi, seperti mana jawapan yang telah tertulis dalam buku teks, nilai yang ada ialah cekal. Okey, kita alihkan gambar saya ni. Okey, jadi cekal. Maksudnya, walaupun dia jauh daripada keluarganya, dia boleh berdikari. Dia cekal, semangatnya kuat. Jadi, dia boleh tinggal sendiri. Jadi, dia ada semangat yang cekal. Okey, untuk tinggal berjauhan dengan keluarga. Okey, yang kedua, beliau eh. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Ya, ayat kasih sayang ini pun dah melambangkan nilai kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya. Jadi, jawapannya ataupun nilainya ialah kasih sayang. Dan yang ketiga, Cikgu Muzaffar amat mementingkan kejayaan muridnya. Ya, jadi nilai yang terdapat dalam ayat tersebut prihatin. Jadi Cikgu Muzaffar ni sifatnya ataupun nilainya ialah prihatin.
dia pentingkan kejayaan anak-anak muridnya. Jadi, dia prihatin terhadap kejayaan murid-muridnya. Baiklah, sekarang saya nak anda buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 10. Kita ingin membuat latihan ini. Okey, adakah anda sudah bersedia? Kita akan membacanya. Okey, petikan ini. Kerani di balai polis. Jadi, awak kena nyatakan nilai di sebelah kanan ini ya. Baiklah, kita baca satu-satu. Normah kerani di balai polis. Setiap hari beliau pergi bertugas pada awal pagi. Sebaik-baik sahaja beliau sampai di pejabat, beliau akan memastikan tempat kerjanya bersih. Beliau akan menghidupkan komputer untuk memulakan tugas. Norma akan menyusun semua surat untuk ketua balai dan meletakkan surat itu di dalam fail di bilik ketuanya. Beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Kadangkala Norma melayan orang ramai yang hadir ke balai untuk pelbagai urusan. Beliau melayan mereka dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jika kerja tidak dapat disiapkan di balai, beliau membawa kerjanya pulang ke rumah. Beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Baiklah, cuba kita lihat satu persatu ya. Okey, dia punya pernyataannya. Yang pertama tadi, pergi bertugas pada awal pagi. Apa agak-agaknya nilainya? Saya rasa nilainya menepati masa ataupun menghargai masa. Dengan kata lainnya, menghargai waktu. Waktu dan masa adalah perkara yang sama. Ya? Okey, yang kedua, memastikan tempat kerjanya bersih. Di sini nampaknya beliau sentiasa mengemas. Jadi mungkinkah nilai murninya rajin? Tak apa, nanti kita semak jawapannya ya. Okey. Beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Nampaknya beliau seorang yang amanah ya. Jadi, dia tak akan baca surat-surat itu sebab bukan milik dia. Okey. Seterusnya, dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi, dia membantu, dia melayan orang ramai secara adil. Sifatnya adil. Dia tidak berkira. Okey, dia tidak memilih-milih. Jadi, dia adil. Dan yang seterusnya, beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Jadi, nampak ni. Tekun demi negara. Kemungkinan dia tekun ataupun dia rajin. Cuba kita lihat jawapannya sebentar lagi. Okey, baiklah. Jadi, yang pertama ni tadi, menghargai masa ataupun menepati waktu. Boleh diterima, ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Rajin pun boleh, tapi di sini nilai bersih tu diutamakan. Jadi, menjaga kebersihan. Yang ketiga, ya betul ya, amanah. Dan yang keempat, adil. Yang kelima, rajin. Jadi, saya harap anda semua boleh tulis jawapan ini dalam buku aktiviti kamu. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.